Kapal fregat Admiral Gorshkov adalah kapal perang kelas Admiral Gorshkov yang dikembangkan oleh Rusia untuk Angkatan Laut Rusia. Kapal ini merupakan kapal fregat multiperan yang dilengkapi dengan sistem senjata dan sistem pertahanan udara yang canggih. Admiral Gorshkov memiliki desain yang modern dan dilengkapi dengan teknologi mutakhir. Kapal ini memiliki panjang sekitar 135 meter dan memiliki berat benaman sekitar 4.500 ton. Kapal ini dilengkapi dengan sistem propulsi gas turbin yang kuat, yang memberikan kecepatan tinggi dan kelincahan yang baik. Fregat ini dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk rudal jelajah anti kapal, rudal anti pesawat jelajah, serta sistem meriam dan torpedo untuk pertahanan udara dan anti kapal selam. Admiral Gorshkov juga dilengkapi dengan sistem radar dan sensor canggih untuk deteksi dan pelacakan target. Kapal ini memiliki kemampuan tempur yang kuat dan dapat digunakan dalam berbagai peran, termasuk pengintaian, pertahanan udara, pertempuran permukaan, dan pertempuran anti kapal selam. Kapal Admiral Gorshkov juga dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan lingkungan laut. Selain sistem senjata dan pertahanan yang canggih, kapal ini juga dilengkapi dengan fasilitas komunikasi dan komando modern, serta sistem manajemen pertempuran yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan kapal ini untuk beroperasi sebagai kapal induk dari sebuah kelompok tugas laut yang terdiri dari kapal-kapal lainnya. Admiral Gorshkov adalah fregat kelas pertama yang dibangun dengan teknologi dan sistem canggih. Kapal ini memperlihatkan kemampuan Rusia dalam merancang dan memproduksi kapal perang modern yang efektif dan serbaguna. Kesimpulannya, kapal fregat Admiral Gorshkov adalah kapal perang kelas Admiral Gorshkov yang dikembangkan oleh Rusia. Kapal ini dilengkapi dengan sistem senjata dan pertahanan yang canggih serta teknologi modern. Dengan kemampuan multiperannya, Admiral Gorshkov menjadi bagian penting dari Angkatan Laut Rusia dalam menjaga keamanan dan kekuatan maritim negara tersebut. Pyotr Veliki, yang juga dikenal sebagai Peter the Great, adalah kapal penjelajah rudal kelas Kirov yang dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia. Kapal ini adalah kapal terbesar dan paling kuat di kelasnya di dunia pada saat konstruksinya. Pyotr Veliki memiliki panjang sekitar 251 meter dan berat benaman sekitar 28.000 ton. Kapal ini dilengkapi dengan sistem propulsi nuklir yang memberikan kecepatan tinggi dan kemampuan jangkauan jarak jauh tanpa perlu bahan bakar tambahan. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk rudal jelajah anti kapal dan anti pesawat, rudal pertahanan udara jarak jauh, serta meriam otomatis dan torpedo untuk pertahanan udara dan anti kapal selam. Pyotr Veliki juga dilengkapi dengan sistem radar dan sensor canggih untuk deteksi dan pelacakan target. Kapal ini dirancang untuk berperan dalam pertempuran permukaan laut jarak jauh, memberikan perlindungan udara bagi kelompok kapal, dan memberikan kemampuan serangan yang kuat. Pyotr Veliki juga dilengkapi dengan fasilitas komunikasi dan komando modern, serta sistem manajemen pertempuran yang terintegrasi. Kapal penjelajah Pyotr Veliki memiliki sejarah pengoperasian yang panjang dan telah berpartisipasi dalam berbagai latihan dan operasi militer. Kapal ini adalah salah satu simbol kekuatan Angkatan Laut Rusia dan mewakili komitmen Rusia untuk menjaga kehadiran militer mereka di lautan. Kesimpulannya, Pyotr Veliki adalah kapal penjelajah rudal kelas Kirov yang dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai senjata canggih dan sistem pertahanan udara yang kuat. Sebagai salah satu kapal perang terbesar dan paling kuat di dunia, Pyotr Veliki menjadi aset penting dalam kemampuan militer Rusia di lautan.